tampilan hero old ini dijamin bikin kalian nostalgia. Alucard merupakan hero fighter yang sudah ada sejak ML dirilis. Nah, Alucard dulu itu namanya Dante. Nama Dante diambil dari karakter di Devil May Cry. Akhirnya hero ini direvamp karena tampilannya mirip banget sama Nero di Devil May Cry 4. Setelah itu hero ini direvamp di tahun 2017. Untuk model 2016-nya gini, model 2017 dan model 2020 sampai sekarang. Ini voice dulunya. Nothing lasts forever. We can change the future. Dan ini voice sekarang. Demons shall bathe in their blood. Life belongs to the righteous. Skill satunya dia lompat ke arah target dan ngasih damage. Gak ada perubahan sih dengan yang sekarang. Skill duanya juga sama, muterin pedang dan ngasih damage. Tapi kalau yang sekarang itu ada efek slownya. Skill tiganya juga hampir sama, ngasih mark ke arah target dan kalau lu pencet lagi skillnya, dia bakal nge-slash pedang dan ngasih life steal yang lumayan kencang. Oh iya satu lagi. Hey, not bad.